Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi dengan pecandu Arsi di sini, dan ini adalah Arsi Citah King Beast Slayer. Apa aja di dalamnya dan bagaimana test drive-nya, tonton video ini sampai habis. Skalanya 1/18, pakai 2,4 GHz, baterai 700 mAh, kalau nggak salah itu 4,8 volt. Dan di sini apa? Shock absorbers. Remote-nya bisa kanan kiri nih ya. Variannya ternyata banyak ya. Untuk Citah King ini ada yang model seperti ini. Kemudian yang bagi. Yang bagi ada 2. Terus yang ini ya, yang Beast Slayer, ini monster truck. Yang ini seperti ini. Dan basicnya semua ini sama ya. Sasisnya itu sama. Nah, buku panduan, buka dulu yang ini, ada apa aja ya. Baterai ukuran 4,8 volt 500 mAh ya, NICD. Terus ini chargerannya kabel ya, berarti pakai kepala charger HP ini bisa ya, 5 volt 2 ampere. Kecil ya. Nah, di luar ekspektasi nih. Sebelumnya PRC sudah unboxing dan review yang ini, Sand Monster. Untuk yang Sand Monster, bagi sahabat PRC yang belum lihat, bisa cek di kanan atas video. Oke, bisa kita lihat ya, ini memang bannya terlalu kecil ya. Shock breakernya yang kasar nih, bunyi-bunyi ya. Sama ternyata di depan juga. Lupit cuy. Ini masuk. Dua buah baterai A2 ya. Kalau udah terkonek dia berhenti ya. Nah, ini pindahinnya gimana? Oh, tinggal dicabut ya. Tinggal dicabut, pindahin ke sini. Jadi untuk yang main kidal bisa. Sini. Wah. Keren, 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 keren. Untuk diposisikan sebelah kanan, kita harus arahkan ini tombolnya ke sebelah kanan. Berarti ke bawah sini ya. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ya. Kalau ininya di posisi kiri, ini yang harus difungsikan sebelah sini. Setirnya ada di sebelah kiri. Belok kanan. Nah, belok kiri. Ya, sip. Gitu ya. Oke, sebelum kita tes, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat PRC tidak ketinggalan video terbaru dari pecandu RC. Check it out, bismillah. Ya Allah. Oke,
itu tadi unboxing dan test drive RC Cheetah King Beast Slayer. Di sini PRC mencatat beberapa kekurangannya. Yang pertama, ukurannya kecil, kemudian slot baterainya itu sempit, jadi harus sedikit dipaksa untuk memasang baterainya. Kemudian untuk shocknya ini kasar, ya kalau ditekan itu bunyi. Dan steeringnya ketika nabrak ini langsung stuck ke kanan atau ke kiri, jadi harus dibongkar lagi. Untuk kelebihannya sendiri, jarak mainnya jauh ya, lebih kurang bisa sampai 50 meter lebih. Kemudian remote-nya yang bisa dipindah dari kanan ke kiri. Kemudian kabel chargernya yang lampunya mati saat baterainya terisi penuh. Bagaimana menurut sahabat PRC, apakah RC ini layak untuk dibeli dengan harga 180 ribuan? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.